Ketua RT blak-blakan soal perubahan gaya hidup Musdalifah sekarang berbeda semenjak dinikahi Nazar. Sebagaimana dilansir Tribun Style.com, belakangan kabar Musdalifah jual rumah mewahnya hangat diperbincangkan publik. Tak main-main, istri Fadil Islami tersebut mematok harga hingga 32 miliar. Kabar tersebut bermula dari sebuah postingan di Facebook terkait penjualan rumah Musdalifah. Menanggapi hal itu, Musdalifah pun sempat membantah, namun ia tak menolak jika ada orang yang mau membeli rumahnya. Istilahnya, kalau memang dijual laku melebihi nominal itu, ya aku lepas, aku pindah ke belakang gitu. Jadi kan ada suasana baru gitu, paparnya seperti dikutip. Kabar soal dijualnya rumah Musdalifah itu nampaknya tak banyak diketahui orang. Ketua RT tempat Musdalifah tinggal juga mengaku tidak tahu bahwa rumah Musdalifah akan dijual. Alih-alih mengetahui kabar tersebut, Ketua RT yang bernama Ahmad Saihullah itu justru menceritakan soal bisnis yang dilakukan Musdalifah. Sepengetahuan saya, memang kegiatan usaha yang dulu dilakukan di rumahnya sudah agak berkurang, tidak seperti dulu. Kalau dulu cukup padat sekali, kendaraan barang keluar masuk untuk mengirim ke beberapa perusahaan, sekarang sudah berkurang, ungkap Ahmad Saihullah. Menurutnya, gaya hidup Musdalifah saat dulu masih jadi istri Haji Norman dengan sekarang sangat berbeda. Kalau dengan Pak Haji, gaya hidupnya gaya pengusaha, beliau fokus usaha, bahkan saya cukup kagum dengan Mbak Mus mau terjun langsung berkaitan dengan usaha, ujar Ahmad Saihullah. Kita lihat dari fakta yang ada, memang setelah Mbak Mus menikah dengan Nazar, pola hidupnya berubah. Setelah menikah dengan Nazar, karena dunianya mungkin berbeda, sehingga gaya hidup pun berbeda. Dan itu sampai sekarang seperti itu. Ya, saya tahu, dan mungkin masyarakat juga berpandangan seperti itu, pungkasnya.